buku yang pertama yang dikenali sebagai Fixed Manipulator. Okey. Tujuannya adalah di sini kita nak menunjukkan decimal point, titik perpuluhan. Okey, dan kemudian kita akan menggunakan secara tetap ataupun default 6 digit dalam decimal, after the decimal point, selepas titik perpuluhan tu kita akan letakkan 6 digit di belakangnya. Okey, kalau tak cukup 6 digit, kita akan tambahkan kosong-kosong di belakang. That's why dia dipanggil trailing zeros. Okey, dan juga yang paling penting adalah fixed manipulator ini adalah untuk mengelakkan daripada penggunaan scientific notation ataupun eksponen lah. Okey, yang kita dah belajar sebelum ni. Eksponen. Okey. So, dekat sini sebagai contoh, kita ada code kita. Okey. Di sini. Okey, iaitu serupa juga dengan apa yang saya dengan code kita di sini dalam code blocks. Okey, saya letakkan. Okey. Jadinya sekarang ni kita ada beberapa pun boleh ubah, iaitu ada 4 sebenarnya di sini. Hours. Okey. Kemudian kita hours ni ada banyak titik perpuluhan ataupun angka pada tempat puluhan di belakang titik di sini. Ada 2, 4, ada 8. Okey. Kemudian kita ada rate. Rate adalah suatu nombor double tetapi tiada tiada nilai perpuluhan. Kemudian tolerance, kita ada 3 sahaja. Dan kemudian temp, seperti mana juga dengan rate, tiada digit perpuluhan tapi adalah satu nombor yang sangat besar lah. Okey. So kat sini kita ada lebih kurang 1,234,565. Okey, jadinya kat sini saya nak tunjukkan bagaimana bila kita gunakan fix. Okey. Caranya adalah dengan kita siap fix. Okey, dan kita akan lihat nombor-nombor ni semua akan ditukar formatnya. Okey, jadi ini adalah kod tersebut. Anda boleh cuba. Jadinya sekarang ni saya akan build. Okey. Okey, tak ada masalah. Tiada error. Kemudian build saya run. Okey. Dan saya dapat sinilah. Okey, jadinya seperti mana kita lihat dalam nota tersebut, iaitu fixed manipulator dia akan set kita punya nombor kepada dia akan letak titik perpuluhan dan kemudian 6 digit selepas perpuluhan. Okey, jadinya di sini kita nampak bahawa kita punya nombor 45123450 ada 8 digit perpuluhan menjadi 6. Okey, 45 1 2 3 4. Kemudian di sini 15 menjadi 15.000000, sama juga dengan tolerance 010000, dan juga temp menjadi 1,2,3,4,5,6,5.000000. Okey, jadinya manipulator fix dia menambah kita punya ataupun dia setkan kita punya tempat perpuluhan hanya kepada 6 sahaja. Okey, jadinya kalau kita bandingkan, katalah kita kita buang fix di sini. Okey. Dan kita run. Okey, tak ada masalah. Kita akan dapati bahawa okey, nombor kita adalah seperti inilah. Okey, ini setting code blocks. Okey, tanpa menggunakan sebarang manipulator lah. Okey, di sini hours menjadi 35.4512. Okey, rate 15, tolerance kekal 0.01. Okey, 0.0 di belakangnya dibuang. Okey. Kemudian di sini temp untuk di sini kita dapat 1.234. Okey, darab
E ataupun 10 kuasa 6 lah dalam bentuk saintifik. Okey, jadi anda boleh lihat perbezaan antara bila kita gunakan fix, okey, dan bila tiada fix. Okey. Seperti ini sahaja. Okey, kemudian kembali kepada nota kita. Okey, ini adalah apa yang kita dapatlah. Okey, regardless of your input values, they will be output as 6 decimal values. Okay, and then from my reading, I don't find any proof that the fixed manipulator will run off to 6 decimal digit kan. Maksudnya, kalau kita ubah sebenarnya, bukan kalau kita ubah pun, bila nombor kita lebih panjang daripada 6 decimal values, okay, di belakangnya, okay, nilai yang ditunjukkan sebenarnya bukan, tak semestinya nilai yang dibundarkan. Okay, contohnya di sini di atas, okay, ini sama dengan di atas. Okay, ini adalah saya punya tempat, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 tempat puluhan di sini. Okay, dan saya dapat 4, 5, 1, 2, 3, 4 kan? Sepatutnya di belakang ni, kalau di belakang ni 5, 4 ni akan menjadi 5, tapi tidak. Okay, sama juga tapi benda berbeza sikit bila saya tukar menjadi 1. Okey, 5 1 lah maksudnya, dan 4 di sini akan menjadi 5. Okey. Jadi kena sedarlah di situ. Okey. Kemudian bergantung kepada compiler yang awak gunakan, command, okey, yang kita gunakan iaitu cout, insertion operator, kemudian fix, kadang-kadang tidak boleh digunakan. Jadinya kita kena gunakan command seperti inilah, tambah sikit lah, cout.setf ios, kemudian ada colon, ada dua kali, kemudian fix. Ok, jadinya semua bila mana kita mula gunakan command tersebut, ok, contohnya kalau kita tengok pada code blocks kita di sini, bila menggunakan cout fix, maka output kita selepas daripada command ni semuanya akan mematuhi apa yang ditetapkan oleh fix lah. Okay, jadinya semuanya akan jadi begitu. Katalah kita ada 10 baris lagi di bawah ni, okay, semuanya akan menepati apa yang diperlukan ataupun ditetapkan oleh fix. Jadinya kita perlu setkan dia semula, kita perlu batalkan apa yang telah disetkan oleh fix, seperti mana yang ditulis di sini. Okay, all floating point number displayed in the fixed decimal format until the manipulator fix is disabled. Kan? Bila kita batalkan dia, barulah fix ni tidak akan berfungsi lagi. Okay, untuk kita batalkan, senang saja, kita gunakan cout dot unsetf ios fix. Okay, maksudnya kat sini kalau kita boleh copy kat sini, okay, kita boleh letak, boleh tambah pada kod kita macam tu. Kemudian so bila kat sini fix is now disabled, so kita boleh check dengan cara kita cuba see out ke semua nilai di atas. Ok, kita check dan kita bandingkan. So saya simpan ni sebagai B, dan saya akan postkan lah. Ok, kita compile. Ok, tak ada masalah. Ok, dan kita dapat lah, ok, di sini. Okey. Boleh tengok, boleh bandingkan. Okey, perbezaannya. Okey, ini adalah dengan menggunakan fix dan ini tanpa fix. Okey. Sekian saja. Terima kasih.